Lari sampai klik. Kalau perlu bantu dorong ini ke atas. Penguncinya dia harus balik ke atas. Kalau mau buka, turunin, turunin dia akan mundur otomatis. Oke. Gas sudah terisi. Ini setelan api ke atas besar, ke bawah kecil. Kalau korek misalkan lama nggak dipakai, kemudian kita isi gas kayak dep 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 dep, itu biarin aja. Nanti normal lagi, karena biasanya kalau korek tersimpan lama, dia akan mengembun di dalam tabung itu ada mengandung air. Jadi kalau kita pakai nanti gas dan airnya kebuang dengan sendirinya. Besar, kecil. Oke. Tutup. Kita serendam. Kalau dia keluar gelembung-gelembung berarti korek ini bocor. Oke, kita lihat tidak ada gelembung akuarium. Korek ini aman. Tidak ada gerbes-gerbes akuarium. Hidupkan lagi ya.